sengaja ya mas, karena memang lulus SMA terus habis itu lulusnya karena covid, jadi nganggurnya memang lama. Terus kepikiran pengen buat usaha apa, terus dari ibu kasih ide serabi, terus coba-coba awalnya resepnya dari mbah kan, terus saya modifikasi lagi, terus sudah mulai jualan itu online, terus ada reseller yang mulai jual lagi. Habis itu kita mulai buka cabang karena mikirnya kalau online kan paling yang tahu ya cuma itu aja toh. Terus sudah akhirnya buka cabang biar dikenal banyak orang. Ini pakai belinya yang sortiran ya, yang memang nggak laku dijual dalam bentuk buah, karena memang sayang aja ya mas ya, karena itu belimbingnya masih layak dikonsumsi memang gitu. Terus tapi kalau diolah lagi itu kayaknya bisa jadi makanan yang kita jual. Terus akhirnya kepikiran dibuat manisan, habis itu dikasih topping buat serabi. Kalau sekarang ada 2 cabangnya, di Kartini, di Jalan Kartini, sama yang satu lagi itu ada di Jalan Imam Bonjol. Kalau omset sendiri paling rata-rata sekitar 200 sampai 300 ribu per hari.